وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين بالبطور والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Soalnya inilah jalan aku yang benar, yang betul. Maka ikutlah kalian semua. Dan janganlah kalian ikutkan segala jalan-jalan yang selain daripada jalan aku. Maka membawa kamu itu berpecah belah daripada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Allah Ta'ala berwasiat, Allah Ta'ala bertausiah, Allah Ta'ala berpesan dengan perkara tersebut. Mudah-mudahan kamu sekalian bertakwa kepada Allah Shallallahu Maulana Al-Azim. Nah, jadi pertama jutaan ribuan terima kasih kepada Saudara Ar-Razi. Nah, kali pertama apa sampai di Jabal Saudara ni. Nah, dan tak pernah lagi hati itu sebab walaupun diminta permohonan. Nah, kuliah di dalamnya dari Surah Al-Hakim. Kuliah tetap di dalam tu Yusuf Al-Bestari. Jadi pada malam ini hamba sepatut ada kuliah dah, tetapi cuti hamba bukan orang amal balik, cuti kampung kan, cuti sekolah. Jadi dengan segala belorak gaduh kepada tempat ini, dah segala agent dia main, mari ganti ustaz lain lah di sini. Kira-kira ada siapa malam ni? Memang tak ada tetap. Ada sebenarnya ustaz tu balik cuti juga lah mana. Jadi hamba ganti dengan Raju Habibie. Nak buat tengok dalam WhatsApp tu perpaduan saudara se-Islam di perpaduan apa tu yang ada tajuk dia. Nah, jadi pertama jutaan ribuan terima kasihlah, dan sebanyak-banyaknya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpah dan kurnianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh-butuh memberi nikmat indah, nikmat yang dikatakan sebagai nikmat pertolongan daripada Allah. Dua perkara yang Allah Ta'ala beri pada kita sekira-kira ijman, sekira-kira borong. Pertamanya nikmat ijab, dia bagi nikmat Allah Ta'ala menjadikan kita daripada tidak ada kepada ada. Kemudian daripada ada kepada ada pula tidak sebagai makhluk selain daripada manusia. Allah Ta'ala menentukan kita dengan sifat iradah dan ilmunya Allah Ta'ala dan jizi qadim daripada ilmu dan iradah Allah. Ditentunya kita ni sebagai manusia, nah, makhluk yang Allah Ta'ala muliakan. Laqad karramna bani Adam, sebenarnya sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Padahal makhluk Allah Ta'ala ni banyak. Sebut kata tiap-tiap benda kena jadi dia panggil makhluk, nah, tiap-tiap benda yang dicipta dia panggil makhluk. Hanya Allah Ta'ala satu sahaja Khalik, sang menjadi, nah, sang pencipta satu sahaja Khalik, iaitu Allah. Lain pada Allah, masih wallah, kita panggil makhluk. Kipah makhluk, lampu makhluk, ekor makhluk, kapek makhluk, semua makhluk. Ada dia panggil benda yang hayawanat, benda yang al-muttasifu bil-ruhi wal-harakatu bil-iradati, itu yang panggil hayawan, benda yang mempunyai ruh dan bergerak dengan kehendak sendiri. Sebab kita kata lembu-lembu ayat itu, termasuk kita manusia pun bersifat dengan ruh. Ada orang panggil ruh,
yang mempunyai ruh, mutasif ataupun zuruhid, yang mempunyai ruh, wal harakatu bil iradati, dan kita bergerak dengan kemahuan kita, dia panggil hayawan. Hingga-hingga ulama mati kata al-insanun hayawanun natiq, manusia-manusia itu ialah hayawanun natiq, zuhayah, yang mempunyai sifat berhidup. Wal harakatu bil iradatihi, dan bergerak dengan kemahuan kita. Nah, itu makna hayawan, bukan binatang, tidak. Nah, hayawan itu dengan mana yang mempunyai sifat berhidup dan bergerak dengan kemampuan dia. Lembu pun begitu, ayam pun begitu. Nah, dan ada juga ini makhluk Allah yang tidak bergerak dengan kemampuan dia. Supaya kita kata batu, nada, pokok, itu tak bergerak dengan kemampuan dia. Lagi kita yang menggerakkan. Cuma manusia tak apabila dia berjalan-jalan-jalan lepau, dia sepak batu, dia akan menatang batu ni, dia supah ke batu. Kalau menatangnya dia, batu bukan binatang. Batu tu jamada, benda yang tak boleh bergerak dengan kemahuan batu. Orang yang ambil lempar batu, baru dia bergerak. Ada pun manusia tu sendirilah yang hayawan, yang bergerak dengan kemahuan dia. Maka ada banyak-banyak hayawan, banyak-banyak yang mempunyai sifat hayat. Itu mana hayawan, zuhayatin, yang mempunyai sifat hayat, hidup. Walharakatu bil iradatihi, dan gerak dengan kemampuan dia. Manusia lah yang paling mulia. Maka ada banyak-banyak makhluk Allah Ta'ala. Itu yang menentu kita sebagai manusia. Itu tak kata besar. Nah, Allah panggil apa? Ni'mat, nikmat ijaz, nikmat Allah Ta'ala menjadikan kita daripada tidak ada kepada ada. Kemudian ada tu pula bukan sebarang makhluk, manusia. Manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebenarnya sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Tapi thumma radadnahu asfala safilin, manusia itu sendiri boleh kembali kepada serendah-rendah pangkat. Nah, sehina-hina makhluk manusia, kalau silap cara sehina-hina makhluk manusia, kalau kena cara semulia-mulia makhluk, lebih mulia daripada malaikat. Nah, malaikat dia memang tidak dia panggil apa, maksiat pada Allah, kerana sifat ta'at pada Allah di para malaikat jibili, jibiliyah dia panggil, jenis jibiliyah, dia apa jibiliyah, dia panggil ta'at dia lah. Tak erti nak maksiat pada Allah. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'maruna. Tidak erti bermaksiat, mereka itu pokok mereka akan Allah dan mereka semua taat apa yang Allah kata. Kalau Allah suruh tawaf Baitul Ma'mur, tawaf. Sejak mula-mula dibuat, dicipta, sampailah saat sekarang dan lagi akan, tawaf sebelum kiamat. Kalau mana ada bersujud-sujud, tak erti. Rokok-rokok, tak sakit pinggang apa. Yang mana kena masuk dalam Baitul Ma'mur setiap hari, warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Setiap hari ni 70,000 malaikat masuk dalam Baitul Ma'mur, tak keluar-keluar, masuk, tak tobek-tobek. Letaknya cuma masuk je, masuk, tak keluar-keluar. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa, tak ada siapa dia yang tahu berapa bilangan malaikat Allah Taala. Malaikat Allah Taala amat banyak. Tapi Allah Ta'ala mengutuk kita sebagai manusia. Nah, kerana apa? Hebatnya orang panggil manusia. Nah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inni khaliqun basyara min tin. Dalam ayat yang lain, ja'ilun fil ardi khalifah. Itu saya kata lagi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh, dan ingatlah ketika mana, Tuhan berfirman kepada para malaikat yang ada di atas muka bumi, yang ini setelah daripada puak-puak jin asal mendiami bumi, buat maksiat pada Allah, melakukan kerosakan di atas muka bumi. Lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang diketuai oleh oleh asal daripada jin, tapi hebat ibadat dia naik sampai langit, yang ini iblis. Nah, iblis itu asal daripada bangsa jin. Illa iblis kana minal jinni fa fasaqan amri rabbih. Nah, malaikat iblis tidak mahu tahiyat, tidak mahu hormat kepada Adam alaihi salam,
maka adalah iblis itu daripada bangsa jin, maka fasik dia dengan perintah Allah Ta'ala. Apa fasik? Khuruju an ta'atillah, tidak mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah, mana keluar daripada mentaati perintah Allah. Itu mana fasik? Mengerjakan dosa-dosa dan mengekali di antara dosa kecil. Apa fasiknya iblis? Yakni tidak mahu hormat pada Tuhan dan Tuhan. Karena dia rasa dia mulia, dia dah naik martabat ini, bahkan dia diperintah oleh Allah jadi ketua mereka untuk bunuh sekalian jin yang ada di atas muka bumi yang buat rosak, hingga jin-jin itu lagi bertempiaran, bersembunyi di bukit-bukit, di gunung-gunung, dan masuk dalam bawah-bawah dasar laut. Itu jin. Nah, maka para malaikat dengan iblis yang dihantar oleh Allah Ta'ala inilah yang mendiami sebentar di atas muka bumi. Nah, dengan tasbihnya, dengan wiridnya, dengan zikirnya, dengan ibadat, hingga sampai masa Allah Ta'ala kehendak, pada setiap kali lagi Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku nak menjadikan di dalam bumi, fil ardi, pada tanah bumi ini, khalifah, pengganti kalian semua. Gantilah, fa'um tak ayat dah, nak imarah bumi, aku nak jadikan orang lain pula, makhluk lain pula sebagai khalifah, pengganti kamu, fil ardi, di atas tanah bumi. Nah, bukan fis samai, fil ardi. Nah, daripada sinilah pertama sekali, sebelum daripada kita membicarakan ukhuwah fiddin, persaudaraan dalam agama, kemudian sebelum kita bicarakan persaudaraan manusia, kita kena bicarakan dulu dia panggil kita ni dihantar oleh Allah di atas apa? Yakni tanah bumi. Yakni hubbul watan, cintakan tanah. Wahdatul wataniyah, dan kesatuan tanah air dia panggil. Cintakan tanah. Di tanah Arab sana hilang kesatuan tanah air. Hilang rasa cinta kepada tanah air. Bila hilang rasa cinta pada tanah air, walaupun dia Arab dan walaupun dia Islam, tetapi dia akan melakukan kerosakan di atas muka bumi, bahkan dalam negara dia sendiri. Sebab itu belum kita bicarakan tentang persaudaraan ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Ini lebih daripada persaudaraan keagamaan. Karena Nabi tidak hanya mari bagi tahu tentang persaudaraan agama. Memang Nabi yang mempersaudarakan kita dalam agama, memperadil-adilkan kita dalam agama. Tetapi adakah orang yang tidak Islam, orang non-Muslim, orang kafir, itu halal darah dia boleh kita bunuh dengan sewena-wena? Tidak. Karena kemanusiaan itu lebih mulia. Mana dalilnya? Dalilnya Allah Ta'ala firman dalam hadis yang kursi, banaitu fi bani Adam qasr. Banaitu, Tuhan kata, telah membina oleh aku. Yani aku yang membina. Binaan aku sendiri. Manusia tu aku yang membina. Itu ada. Kalau kata Kaabah, siapa yang membina Kaabah? Nabi Ibrahim. Dan anaknya Nabi Ismail. Allah juga pada hakikat, tapi pada majah ada meda'in dia. Macam kita kata kereta, ada meda'in Jepang, meda'in Amerika, meda'in ada meda'in, meda'in Malaysia. Hakikatnya Allah yang membuat kapal terbang, kapal helikopter, kapal. Hakikat memang Allah Ta'ala baga yang menjadi. Karena makhluknya ada dua jenis, ada yang tidak lalu kutangnya tukar, supaya langit, bumi ni, manusia ni, tak ada siapa dia yang mengaku kata dia yang buat langit, dia yang buat bumi, tak ada. Ada makhluk Allah, Allah juga buat, tapi lalu nampak pun lalu kutangnya tukar. Apa meda'in China, meda'in Korea, meda'in Jepang, itu hakikat apa buat? Allah juga. Tiba-tiba manusia tak ada meda'in mana-mana, Allah yang buat. Banai itu, aku yang membinakan manusia. Maka manusia itu ialah binaan Allah. Kaabah, binaan Ibrahim alaihissalam. Masjidun Nabawi, binaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa, binaan para-para nabi. Bermakna manusia, diri manusia itu sendiri, satu diri jiwa manusia, insan itu sendiri, lebih mulia daripada Kaabah Baitillahil Haram. Lebih mulia daripada Masjidin Nabawi.
lebih mulia daripada Masjidil Aqsa. Kenapa lebih mulia? Kerana kalau Masjidil Haram, Baitillahil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi ini runtuh, maka manusia boleh bina balik. Nah, manusia boleh buat kontrak bina balik. Nah, lalu kena bom, kena hancur, kena bunuh, kena banjir. Tapi kalau manusia itu mati, kontraktor mana boleh menghidupkan balik? Ha? Ada kontraktor boleh hidup balik nyawa-nyawa orang yang kena tembok, kena bom di Iraq, di Libya, di Syria, di Palestin terutama sampai sekarang tak selesai-selesai. Siapa boleh hidup balik? Ada. Ha? Maka sebab itu manusia itu mulia. Mana itu nak buat kata? Mana itu fibni Adam al-Qasra? Aku yang membinakan anak Adam. Ha? Mana anak Adam ialah binaan Allah. Bukan mana-mana syarikat kontraktor yang boleh buat manusia tak ada. Hatta kalau serupa boleh bergerak, boleh kemari, itu pakai bateri, robot dan bateri. Bukan ada jiwa, ada ruh, ada perasaan, mengerti rasa sesuatu benda boleh diketerok untuk dia menimbul maklumat atau ilmu ke dalam diri dia. Maka Allah Ta'ala kata, aku ini jadilun nak menjadikan fil ardi pada bumi. Ha? Fil ardi pada bumi. Ini pada tanah bumi. Nah, kenapa kehidupan manusia itu mimba bitaglik masuk dalam bab yang memenangkan banyak manusia mendiami bukan pada laut, pada bumi. Ini pada tanah bumi. Walaupun laut lebih banyak daripada tanah, tetapi maksud daripada fil ardi ini pada tanah bumi. Nah, walaqad makannakum fil ardh. Sesungguhnya kami yang menempatkan kalian semua di manusia fil ardh. Wajahna umfiha ma'ish, dan kami yang menjadikan pada tanah wami ini tempat kamu nak cari kalau yang memenuhi keperluan tempat kami memakai tempat tinggal sebagainya. Mana bom tanah ialah asal tempat kita. Sebab itu syurga yang dikatakan Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah wa kula minha rafadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajara fatakuna min az-zalimin. Al-jannah pada firman Allah Ta'ala itu berkhilaf ulama. Adakah syurga yang ada bidadari? Ada. Kalau ada bidadari tentu Nabi Adam tak boring nanti ni, tentu tak perlu buat Hawa. Maka syurga yang Allah Ta'ala letak Nabi Adam itu bukan syurga yang jauh yaumil jaza. Bukan syurga yang dijanji untuk yaumil jaza, nanti kita mati kita dihisab oleh Allah kalau baik. Ha? Dan mudah-mudahan kita semua ahli syurga semua sekali. Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan juga syurga mana? Syurga sebagai yang Allah panggil apa? Penempatan sementara. Kerana tujuan Allah Ta'ala buat Adam memang untuk bumi. Bukan untuk syurga dah. Fil ardi. Untuk bumi, bukan untuk syurga. Sebab itu Tuhan kata sakan tuka fil jannah. Tidak. Nabi kata sakan tuka fil jannah. Nabi kata sakan tuka fil jannah. Aku menetapkan engkau tetap dalam syurga. Dia kata kul wa kulna ya Adam muskun. Duduklah. Duduk itu. Mana boleh berpindah-pindah? Bitu fil ard. Nah, mana berpindahlah kalian? Duduk sekejap dalam syurga, apa ni pindah ke bumi? Kenapa? Karena tujuan sebenar Allah Ta'ala. Ya, tujuan itu adalah hikmah. Lihat Allah Ta'ala, tujuan itu gharab. Hikmah Allah Ta'ala buat manusia ini memang untuk jaga tanah bumi, mengimarahkan bumi. Lalu iblis kritik Allah Ta'ala. Iblis Allah Ta'ala yang kritik. Yang kritik Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan pada tanah bumi ini pengganti kalian semua. Qalu, jawab mereka itu para malaikat. Siapa orang punya jawapan ini? Iblis lah, malaikat tak ada. Ini malaikat tak reti, tak reti. Malaikat tak ada, semua-semua. Kok dia punya cocok ni? Karena dia ketua, dia cocok. Bayangkan ini, Tuhan. Qalu, ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jawab gini, malaikat jawab itu. Ataja'alu fiha, adakah engkau hi Allah nak menjadikan pada ardi, pada bumi ini mereka yang merosakkan, yang menumpuhkan darah? Ataja'alu fiha man yufsidu fiha, yang merosakkan bumi, wa yasfiku dima, dan yang
menumpah darahkan sesama mereka. Ayah semua. Kadang-kadang iblis ni memang tidak kadang-kadang iblis memang orang alim. Bukan orang jahil, bukan orang duduk ambuk ya. Bela-bela warna kuning merah capur nak pakai tindik sini hitam bila mulut merah menyala mata dah. Iblis orang alim dia. Dia tahu akan berlaku gapo. Hey, Tuhan. Mu nak buat orang hak ini merosak kata muka bumi nak menumpahkan darah. Hai ini. Rosak tak bumi? Rosak dulu. Oi, sejarah manusia lah buat banyak kali rosak. Lebih daripada iblis lagi. Tengok Firaun. Sejahat-jahat iblis, iblis tidak pernah mengaku kata diri dia itu sebagai Tuhan. Nah. Iblis kata khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menjadikan aku daripada api sedangkan untuk Adam daripada tanah. Yani iblis mengaku kata Allah itu khalik, dia tu makhluk. Tapi manusia bila lebih jahil, lebih segala-galanya lebih teruk daripada iblis lagi. Tengok Quran. Ana rabbukumul a'la. Tengok Quran mengaku Tuhan tu. Iblis mengaku ini pada bila dahsyat ulang ni dia. Aku tu yang jahil, jahil, jahil manusia lebih teruk daripada iblis lagi. Berosak. Melakukan kerosakan betul sungguh iblis kata itu. Wa yasfikud dima. Dan menumpah darah. Ya. Tengok. Sejarah manusia lah yang membunuh manusia yang pertama siapa? Qabil dan Habil. Nanti ni bunuh Habil dia sendiri. Aduh. Maka setiap daripada anak Adam yang membunuh anak Adam bighairi haqqin tanpa hak, maka dapat kifat, dapat orang panggil habuan kepada Qabil. Boleh. Boleh dosa kepada Qabil. Tiap-tiap anak cucu cicit Adam yang membunuh manusia tanpa hak, saham boleh juga kepada Qabil. Kerana dia sanna sunnatan sayyi'atan, dia yang memulakan jalan yang tidak baik. Aduh ya Rabbi. Nah, maka betul kan boleh iblis. Iblis kata manusia ni akan menumpahkan darah. Tak salah betul. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pada kami lah. Orang yang duk ucap tasbih, duk menyuci, duk diri, duk zikir, duk berwirid. Nah, duk menyuci kamu. Jawabnya Allah Taala qala qala apa awana nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala ngaham la apa qala dalam ayat ini qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, aku mohon mengetahui benda orang pun tak tahu. Tak sudah kritik aku. Kenapa? Karena kejadian aku manusia ni, makhluk aku buat manusia ni penuh dengan keajaiban. Nah, cuba kita ambil kucing seekor, kita bela dia, kita beri makan dia, kita mendidik dia, kita besar dia, kita bagi duit sepuluh ringgit, suruh dia beli barang ke dalam cik boleh tak? Tak ada. Tapi manusia ada bakat. Kita beli ke dia, so dia beli gula sekilo, garam sekilo. Dia pergi. Ingat, itu manusia. Ada bakat untuk menimba ilmu. Sebab itu manusia yang tidak menimba ilmu, lebih-lebih lagi ilmu bangsa agama. Nah, maka dia lebih hina daripada binatang. Walqad zarabna li jahannam katsiran min al-jinn wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yusmi'una biha ulaika kal an'am bal hum adhall. Dia kata sesungguhnya kami buatkan neraka jahannam ni untuk penuh-penuhkan isi neraka di kalangan jin dan manusia. Jin manusia yang bagaimana? Lahum qulubun, bagi mereka itu ada qalb, ada akal fikiran, ada basirah, ada mata penglihatan hati. Tapi la yafqahuna biha, tidak mahu tafakkur fiddin, tidak mahu meneliti faham pada agama. Bukan hanya semangat agama, beza. Orang faham agama dengan semangat agama jauh berbeza. Jauh. Orang faham agama makna dia meneliti faham agama dengan cara mengambil agama pada orang yang ahli dengan dia.
Karena apa? Karena ilmu ni bahagian daripada bukan. Al-ilmu nabdi. Ilmu ni daripada bukan. Fanzuru amman ta'fuzu nadinakum. Kamu kena tilik kepada siapa kamu ambil bukan. Lebih-lebih lagi kita di akhir zaman. Orang bercakap agama ni semakin banyak. Nah, tanpa didasari dengan kitab-kitab ulama. Kitab ulama dalam mengaji Allah lempar tu. Oh, kitab ulama, kitab ulama. Allah tu lempar tu. Kita nak kembali pada Quran dan hadis. Nabi tiga Al-Quran dan hadis. Habis tu semua. Kata Serina Ali karramallah wajhah, perkataan Al-Quran hadis Nabi tinggal, kita perlu kembali pada Al-Quran dan hadis. Jangan kembali kepada ulama, jangan kembali kepada orang-orang yang pandai dalam agama. Ini orang panggil kalimatul haq wa uridu bil batil. Kalimah tu betul. Mana kembali pada Quran hadis tu sembuh. Tapi maksud yang dikehendaki itu batil, bohong, palsu, tipu. Apa yang mana? Kembali pada Quran hadis, yakni kembali kepada Quran hadis yang dikehendaki ialah kefahaman dia sendiri dengan Quran hadis. Ambil Quran, ambil hadis, baca sendiri. Ha? Mana kalau dia faham kok Melayu kata, Nabi kata, umir tu'an uqatilan nas, aku diperintah untuk bunuh manusia. Ha, nak bunuh kan? Ha? Sehingga dia mengucap 25 syahadat. Ha? Ha? Jadi dia berpaksa kan? Masuk kapur tu bunuh. Saya mengucap tembok. Saya mengucap aku tembok. Ha ha ha. Ha ha ha. Hatta kau bukan Islam. Orang yang buat Islam dah. Dia paksa lah. Dia semulih orang Islam sendiri. Dia tembok orang Islam sendiri. Ha. Kenapa? Baca hadis semata-mata dengan kena bukan akal. Ha. Dia baca hadis mana? Nabi SAW sabda, man allaqa tamimatan aw azimatan faqad asyraka. Barang siapa menggantung tangkal dan menggantung azimah atau menggantung azimah di dinding ke, faqada asyraka, maka sungguhnya dia syirik. Dia pun baca buku hadis yang beli kat kedai, enggak ada duit tak sini, baca kat bahasa Melayu terjemah. Dia pun mari surah Ar-Razi. Dia pun tengok masya-Allah jemaah surah Ar-Razi ni gantung ayat kursi, ayat seribu dinar, ayat yasin, gantung pun lagi tu banyak tu. Apa tahu gantung lefri tu? Musyrikin penduduk surau ni, nanti saya bom, nantilah saya bom. Ha, baca Quran hadis ke? Tapi tak faham Quran hadis. Ha, jangan mamai. Ini jenis manusia sejak daripada zaman Nabi SAW. Rasulullah membagi harta walimah peperangan. Dia mari jumpa Rasulullah SAW, dia kata, ittaqillah ya Muhammad, mu kena takut pada Allah ya Muhammad, mu bagi harta walimah tidak ada ini. Allah berani orang ni dengan Nabi Muhammad tidak lawa lagi. Ha? Mu kena takwa pada Allah ya Muhammad, mu bagi tak ada. Nabi kata, Nabi merah, merah. Nabi kata, kalau aku tidak bertakwa dan aku tidak adil, siapa lagi yang terlebih takwa dan adil lebih daripada? Mari, mutuju. Saya nak mahu ada ingat daerah ya Rasulullah, bagi aku sembilan dan ini dengan aku. Saya nak mahu Rasulullah kata, jangan ya Allah, selagi mana dia semai, selagi mana dia puasa, selagi mana dia mengikut aturan Islam, jangan buat itu. Maka laki-laki tadi balik umur, ha? Balik, Rasulullah kata apa? Saya khruju min tatta'i hadha, selagi akan keluar daripada kumpulan ni. Orang ini lagu ni, ya qra'un al-Quran, baca Quran, baca hadis Nabi SAW, hatta ruwiyat alaihi bahjatuh, sehingga wajah dia bercahaya dengan cahaya Quran. Ha. Gama orang terpengaruh, gama orang terpikat. Jangan kita sebut bila puak khawarij, kita anggap khawarij ni pakai baju cap koro, nanti ni seluruh wajib saya letu ngambuk pang warna-warni, pakai suruh batin di ya, bibir hitam lega mata mewahnya lepak tu nisan ada nanti ni. Nah, orang khawarij ni sangat soleh kalau lagi pada benar-benar la tahtiru salatakum min salat, mu tak akan dapat mengalahkan sembahyang malam kamu dengan sembahyang malam ada. Ha? La tahtiru apa saumakum ala min salat saumi, tak akan dapat mengalahkan puasa sunat kamu akan puasa sunat kamu.
Nak bertanding semayang malammu, semayang malam mereka banyak lagi. Ha? Baca Quranmu, baca Quran mereka lebih banyak. Zikrilahmu, zikrilah mereka banyak lagi. Ha? Puasa sunnahmu, puasa sunnah mereka banyak lagi. Orang kaki ibadah. Orang nak kepada agama Allah. Ha? Tetapi mereka ini ahdazul asna sufahaku. Baru tumbuh gigi tapi bodoh pemikiran. Itu Nabi sebut tu, kamu sebut dia ni. Baru tumbuh gigi tapi bodoh pemikiran. Apa? Yaqulu Nabi kalam min khairil bariyah. Bercakap dengan sebaik-baik perkataan. Qala Allah, qala Nabi, qala Allah, qala Nabi. Ha? Kalau kita kata qala Syafi'i, qala Ramli, qala Ibnu Hajar. Ambuh. Ini tak maksum ni, ulama-ulama ni. Kita nak Al-Quran hadis. Karena Nabi kata taraktu fikum amrayni lam tadillu abada in tamassaktum bihima. Dua perkara yang aku tinggalkan kepada kamu tidak akan sesat jika kamu berpegang dengan dua perkara ini selama-lamanya. Apa? Kitab Allah wa sunnati wa fi riwayatin wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Betul, hadis tu betul. Tapi Quran hadis ini siapa yang boleh memahami, yang berautoriti untuk memahami Quran hadis? Ulama. Ada orang kita mengajarmu diwarangi dengan kata-kata, tuan-tuan, agama bukan milik Pak Ubay, Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Guru, Pak Bapa, Pak Ustaz, Pak Syekh. Agama milik semua apa? Kita berhak tanya, mana nas, mana dalil, mana Quran hadis ni? Allah. Nampak macam betul ni. Imam Ahmad bin Hanbal bila mengeluarkan satu-satu orang panggil khabar dia, mari bagi tahu dia, ya Ahmad, Imam Sufyan Az-Zauri mengeluarkan hukum begini. Imam Ahmad tak teguh menerima. Imam Ahmad tanya, mana dalil? Mana Al-Quran? Mana dalil hadis? Kita kena tiru Imam Ahmad, tuan-tuan. Semangat kita tadi ni. Masya-Allah nak tiru Imam Ahmad padahal baca Quran walaupun ni. Imam Ahmad layaklah tanya mana Quran ada. Karena Imam Ahmad mujtahid mutlak. Orang yang ada sifatun man yustadallu bihi. Orang yang ada karakteria, ciri-ciri orang yang berkelayakan untuk direct pada Quran hadis. Adapun kita, kita orang awam ni, nas dalil di kita orang awam ialah fatwa mufti ataupun perkataan fatwa ulama-ulama. Sebab tu kalau orang minta dalil, ustaz nak dalil? Ustaz wahai ni mana dalil? Tanya dia balik. Awak ni orang awam ke mujtahid mutlak? Nak tanya balik sebelum nak tukar dalil tu. Tanya balik. Kali kata saya orang awam je. Okey, awak orang awam dah. Baik, ni dalil dia. Qala Syafi'i, qala Ramli, qala Zarkashi, qala Al-Bughawi, qala Razi, qala Ibn Hajar, qala Suyuti. Ambuh ni ustaz. Ni dah masam eh. Nak Al-Quran hadis yang sahih. Nak berulang lakang yang sahih. Tak ada ulama tak boh. Oh, tadi kata orang awam. Orang awam ni dah dalil dia. Tak mau, saya nak Al-Quran hadis. Oh, kalau kita awam mustahil mutlak kan? Ha? Awak mempunyai kemahiran dalam ilmu Al-Quran dan hadis lah gitu. Tak ada dalil. Tak ada dalil. Kalau saya nak keluar Quran dalil bawa tak apa? Awak tanya apa ni? Babi haram mana dalil? Namanya saya nak keluar. Inna ma harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya kami mengharamkan ke atas kamu bangkai darah dan daging babi. Apa haram? Daging babi. Batu mari dalam syak dah. Batu tulang babi. Lemak babi dalam tulang. Otot babi, perut muda babi, perut kitab babi, lidah babi, ekor babi, bulu babi. Tak ada sebut dalam perang. Perang sebut lahma, daging. Khinzir, daging babi. Orang lain boleh buat kan? Boleh buat sup dia buat babi. Daging nak ambil. Tulang. Lepas tu isak dengan seteruk. Boleh? Quran tak sebut tak? Oh, tak faham saya ustaz. Aku tak nak minta ikut Quran. Mu tak ada sifatun man yustadal lebih. Tak ada karakteria orang yang berkelayakan untuk direct pada Quran. Tetapi tak ada kelayakan pun no juga. Jadi lagu tadi. Lagu ahdatul asnan subahul ahla yaqulu Nabi kalam khilbar. Dia duduk dengar baru-baru ni Al-Habib Idrus bin Salim mati dengan tembok. Kenapa?
dia mari dengar, mari menyama jadi orang sakit untuk berubah. Bila orang pertama tu diubah oleh Habib Idrus bin Habib Idrus bin Sumai, bukan bin Sa'id. Habib baca jampi. Bagi dia jampi semua syirik. Padahal dia tak baca hadis. Nabi pernah jampi kan? Orang selaput mata mari jumpa Nabi, minta Nabi berubah. Nabi ambil tanah Madinah, turbatu ardina biri qatibina yushfa saqimuna bi idzni rabbina. Puh, Nabi pun sapu di mata. Sembuh bi idzni rabbina. Dengan izin Allah Ta'ala. Itu jampi Nabi. Sebab tu hingga ulama fiqh bahawa kalau kita pergi tanah Madinah, tanah Mekah, tanah haram, makruh kita tutup ni. Berdebu tu makruh kita tutup. Kenapa? Tanah Madinah khusus obat, syifat. Berdebu pun kita biar buka. Maksud pakai topi ni jatuh terdaya. Nah, biar di debu apa? Obat. Karena sabit Nabi ambil tanah debu Madinah. Nabi kata, turbatu ardina. Tanah bumi kami, Madinah, Munawwarah. Biri koti bakdina bercampur dengan aliyu setengah daripada kami. Isyarat ludah. Tuh. Yushfa saqimuna. Menyembuhkan penyakit setengah daripada kami. Bi'izni Rabbina, tapi dengan izin Tuhan kami. Tapi dia tak jumpa yang ada tak syirik. Oh, tak apa. Oh, dia ni. Alah, dia nak bunuh. Habib Idrus bin Sumai kata, masuk waktu Tuhan dah. Saya nak semayang di dunia Tuhan. Kalau kau nak ubat, tunggu. Habib pun semayang Tuhan. Allah Akbar. Sami Allah dengan Allah Akbar. Bom. Halal dah apa? Halal. Macam ni lah. Baca hadir nanti. Siapa kata azimah makmum syirik. Ha? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika umul kafir. Siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir terus. Hingga halal dalam sinna'i karam Allah. Hingga halal dalam Sayyidina Mu'awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Hingga halal dalam Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala. Hatta Khawarij, hatta orang-orang untuk bunuh tiga sahabat yang saling berkelakar kerana diadu domba oleh munafikun, oleh Abdullah bin Sabah dengan kelompok dia untuk menjelekkan kesatuan orang Islam. Nah, mati mama perang Siffin dah ni, perang Jamal belum ada tu, perang Jamal. Nah, dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ala salam, Abdullah bin Zubair dan sebagainya. Kemudian perang Siffin pula dengan Sayyidina Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Zaman Sayyidina Ali kalau Allah ada belak benar. Kenapa tu? Diadu domba. Memang kita orang Islam mudah diadu domba. Cuba tengok zaman Khilafah Utsmaniyah yang terakhir sekali, yang sebelum dua khalifah, yang jadi boneka dah tak ada apa-apa, wayak kulit dah ada ni, yakni Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani lah Zionis ditubuh secara rasmi. Dan presiden pertama Zionis, Hazel namanya. Hazel ni ketua presiden pertama Zionis. Cita-citanya nak buat daulah Yahudi di Palestin. Bukan di Myanmar, bukan di Sri Lanka, ada sini di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa di Palestin. Dia presiden pertama, tetapi kerjanya dia ialah wartawan, pemegang surat khabar, surat khabar. Umat Islam berjaya diadu domba, berjaya dirosok, diprovokkan kepala otaknya hanya dengan surat khabar. Zaman itu tak ada lagi Google, YouTube tak ada lagi, Facebook tak ada lagi. Surat khabar. Tajuk tu selain sikit ya. Sultan Abdul Hamid, Syaitan Abdul Hamid. Beres. Sultan Syaitan. Beres. Sikit ya. Mulut rakyat pun Sultan Syaitan. Kenapa tu? Kerana Hazel pernah jumpa Sultan Abdul Hamid minta beli tanah Palestin untuk menempatkan penduduk Yahudi secara kampung rasmi. Bukan menumpang duduk bayar jizyah, tidak. Duduk secara rasmi, tanah kita. Sultan Abdul Hamid tak jual walaupun sekaki ya, kerana ini tu tanah orang Islam, tanah rakyat Palestin, bukan tanah Yahudi. Tidak, menduduk dengan aman damai cukup. Aman lah. Kami tak wakhenak tempat sembuh kamu. Itu Islam yang menjaga. Islam yang menjaga. Mana ada Islam masuk gereja, hancurkan gereja, patuhkan salib. Ada. Islam jaga kedamaian orang yang beragama selain daripada agama Islam. Mereka nak bersuduh, berdamai, atau mereka masuk ke negara Islam untuk meminta diamankan kerana ada urusnya agama, mustahaman. Atau mereka nak mendiami dalam negara Islam dengan secara rasminya, kena bayar jizyah, zimmi. Kalau mereka nak buat seteru, harbi.
Sekarang ni tak ada lah istilah tu, hanya ada tinggal dalam kitab semata-mata dahulu sementara. Oh, ya, ya. Macam hamba lah, kita mengaji hamba kan. Ha? Hamba dulu ada hamba, sekarang tak ada lah. Lepas tu mengaji buat apa, kita fekoh dah tak ada dah hamba. Eh, nanti kalau ada lagu mana. Sama juga. Sekarang kita ada kan apa? Kerana negara-negara Islam telah diterjah-terjahkan. Nah, dan kita tiap-tiap manusia yang berada dalam negara masing-masing bertakluk kepada perlembagaan ataupun bertakluk kepada undang-undang negeri setempat. Ada dengan republik, ada macam kita ni bukan republik, demokrasi, ada perlembagaan. Tertakluk pada perlembagaan itu. Nah, karena kita telah berjaya dipecah-pecahkan. Nah, berjaya dimasukkan sentimen kebangsaan dalam jiwa-jiwa pemimpin Arab. Nah, ketika zaman khilafah. Sebab tu, kebangsaan yang dicetuskan di negeri Arab tidak sama dengan kebangsaan yang dicetuskan di tanah Melayu kita, di Malaysia, baik di Indonesia. Tak sama. Nasionalism yang ada di Malaysia, di Indonesia, ini daripada ulama-ulama. Ha? Adapun nasionalism yang berada di negeri-negeri Arab, itu memang dicetus daripada Yahudi untuk menjatuhkan khilafah Utsmaniyah. Itu beza. Ha? Sangat beza. Hingga Syarif Hussein sanggup bela kepada khilafah Utsmaniyah. Ha? Dan ramai lagi orang-orang Arab yang tidak mahu duduk di bawah orang Ajam yang di Turki sebagai khilafah, sanggup menantang, bangkit, melawat kepada khilafah Utsmaniyah. Dan ketika itu, berita-berita ni, sahabat-sahabat ni memain peranan penting untuk adu domba, untuk provok umat Islam. Baca sahabat, cahaya dulu. Baca sahabat, cahaya dulu. Tak ada tabayun. Aduh. Hingga berjaya jatuh kerajaan khilafah Utsmaniyah. Jatuh. Hancur. Lumpuh sepenuh. Apakah Zionis akan tetap diam? Dan dia kata, oh, bila dah khilafah tak ada dah. Alhamdulillah, syukur. Lagi tu kan? Dia akan diam lah, tak akan buat hijau. Tidak. Selagi mana daulah Zionis tidak tertegak di atas bumi Palestin, dia akan buat sebagaimana yang dia buat juga di khilafah Utsmaniyah, dia akan buat kepada negara-negara orang Islam yang lemah, kepimpinan dia lemah. Tengok, di Afghanistan, di Iraq, di Iraq, Saddam Hussein. Banyak kecil ni. Karena berita ni sangat hebat ni. Ha? Saddam Hussein jahat, bunuh rakyat sendiri. Ada menyimpan nuklear, bunuh orang Kuwait, pulak perang di Kuwait, macam-macam. Sebagai alasan untuk menghancurkan negara tersebut. Maka rakyat hilang. Hilang hubul watan. Hilang orang panggil apa? Wahdatul wataniyah. Hilang wahdatul basyariah. Hilang wahdatul islamiyah. Rela epok mai masuk-masuk. Ha? Masuk dalam negara kami. Tak apa. Kami rela. Kami benci sangat hal ini. Ha? Adakah bila Saddam Hussein mati kena gantung, sekarang maju Iraq menempuh keadilan yang sangat sangat hebat, ha? Sangat moden, rakyat tak terkat, tak terkat. Sampai sekarang makin acuh, fitnah semakin kuat, semakin kuat. Lepas tu barulah Saddam Hussein Asyahi Asadul Arab Rahimahullah Ta'ala Tai. Itu rakyat Tai dari Jawa itu. Itu siapa yang memain peranan untuk menghancurkan negara-negara umat Islam yang telah dipecah-pecah? Zionis. Mana? Berita. Kita dulu kita baca Google, sedap ada ni. Oh, nampak ni gegaku, pasal demi kapi ni, zoling ni. Ada ni? Oh, tak apalah. Aku hello, Donald Trump, Donald Duck, main masuk negara aku. Biasa menantai apa-apa sebab ni maku. Biar. Di Libya itu lah. Tengok di Libya. Libya tu memang hebat ah. Tak, jangan cerita kelemahan. Semua ada kelemahan. Kita bukan hidup di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin bangang. Kamu dah ingat cerita zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Sayyidina... Oh, dah ingat zaman tu. Zaman tu memang ah. Sayyidina Umar bingkus diri ni. Nak pergi makan kau orang. Tu rakyat tak tidur malam. Siang hari buat hijau, malam tak tidur. Orang tanya, ya Amirul Mukminin, kenapa tak tidur? Kurang sangat tidur ni. Ha? Sayyidina Umar tak boleh tidur. Tak pernah lelap dengan jenera suruh zaman pemerintahan dia. Dia kata lahu ta'assarat baghlatun fil iraq la hasabari Allahu yaumal qiyamah liman lam tusallih hadha at-tariq ya umar. Aku tak boleh tidur di dalam malam. Kenapa? Kalau lah ada aku duk mikir dan pelotok, kalau ada di hujung iraq tu satu baral, satu himar yang jalan-jalan gelecoh kaki. Nah, terseliuk kaki dia. Sakit kaki dia.
aku bimbang takut nanti akhirat esok Tuhan hisap aku. Kenapa? Hei Umar, tak beki jalan tu. Mungkin pemerintah, mungkin raja, mungkin amirul mu'mini. Tak boleh tidur. Saya ramah tu nak jiwa. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafai ar-rasyidin al-mahdi. Itu berhubung. Zaman ni mana kita boleh halau aduh. Wadah-wadah tak ajak ya awak awalan mana lo ada sini. Tak ada arah lah. Zaman ni memang zaman Nabi sebut dah. Khilafah akan berakhir berapa ratus tahun. Kemudian diganti pemerintahan yang monarki. Kemudian pemerintah yang menggigih. Kemudian zalim gitu gini macam akan datang pula sebelum berlaku kiamat. Ismuhu ka ismi wa ismu abi ka ismi abi. Nama apa? Mahdiyun Muhammad bin Abdullah al-Hasan. Kita bukan suruh tunggu Imam Mahdi ya kata ni. Kamu dah tunggu mana Imam Mahdi mana? Ayah. Tak tunggu pun itu jadual sunnatullah. Tunggu atau tak tunggu, Allah Ta'ala akan hadirkan. Itu janji Nabi SAW. Tapi kalau sebelum kita nak tunggu ni, sebelum nak mari ni, kok mana letak kita? Di zaman ni, di Libya, kalau kita nak beli kereta zaman Muammar Gaddafi, kok dibunuh oleh rakyat sendiri kerana terprovok. Berita dunia ke 10 tu wak mari berita hebat-hebat. Terprovok rakyat hingga membunuh raja dia sendiri, presiden dia sendiri, Perdana Menteri dia sendiri. Hebat tak Libya? Hebat. Antaranya kalau nak beli kereta harga 100 ribu, 50 ribu tu duit kita 50 ribu duit kerajaan. Oi, mana ada Malaysia gitu. Malaysia ni kok kita berkoh lagi dia sini. Libya separuh satu di kajian, separuh harga kereta, nak beli kereta dia. Separuh duit kita, separuh kajian beli kita. Allah gaya sedap. Tafi sungguh bagaikan cendawan. Banyak beratus tafi. Dibantu free ngaji. Nak kahwin, kita hanya siapkan mahar hantara kahwin untuk isteri saja. Rumah kereta penyelenggaraan kenduri semua kajian tanggung. Aduh. Elektrik tak payah bimbang, TNB tak siapa bil bila-bila. Semua kerjaan tak kira surat ke, rumah-rumah kampung ke, pejabat kerjaan lebih-lebih lagi. Ada tak kita? Kita tak ada. Pukul 9 lebih tu mata tengok kereta, tengok ke ustaz, tengok pecah, tengok kereta. Bagus dengan elektrik ni, mesti ngerti lah. Libya, subsidi kerjaan. Setakat tu punya baik kalau kita kata, oh ini emaknya kalau di Malaysia lah, gitu dia ni. Tapi kalau kita duduk dalam negara tu, akal kita tidak dahulukan daripada perasaan. Sama juga kita akan membunuh Muhammad Gaddafi sama. Kita bunuh. Sebab memang kita kata, zalim, zalim, jahat, menatang, kita bunuh. Pasal dia musuh akal. Gitu ni. Sebab tu Tuhan, dia suruh dalam Quran, afala ta'ilun, afala tatafakkaru, mungkin kena bunuh kepala kontok. Kena akal, kena kedepankan ilmu, kena kedepankan rasional daripada emosional. Ya kita emosi kan? Nampak sini emosi. Bila emosi melebihkan mendadak, membuat-buat, maka rasional akan fikiran kita tenggelam. Wahai, ada tak? Tak mikir. Nak tanya Libya sekarang aman ke? Damai, tentera, maju, moden, semakin adil, semakin saksama, tak ada tun, gitu kan? Hei, jom. Elektrik nak bayar tak? Pandang muka. Nak bayar tak? Sekiat lagi naik tu. Macam kita di Malaysia tak? Memang kalau tengok dalam YouTube tu memang kalah lah Muammar Gaddafi. SU, pribadi dia kalau dia ke mana-mana luar negara, oi, perempuan seksi pak. Orang pergi masuk istana dia menghancur ketika dia jatuh hati dah. Orang pergi bongkar istana dia. Oi, emas-emas saja bagi perhiasan. Memang mewah. Itu rakyat uji. Tapi rakyat terlupa tentang kebaikan. Sehingga terprovok teradu. Jaya tak Zion ni? Jaya. Alhamdulillah. Bagus. Hancur dengan rasa. Syria. Sama tak? Apa yang boleh diperbalahkan? Mazhab. Oh, kita adu mazhab. Kita adu. Sunni, Syi'i. Padahal sebelum tu tak ada Sunni, Syi'i tau. Sebelum tu Bashar Asad pun memang Alawiyah, Nusairiyah, Syiah. Bini dia Sunni. Syekhul Islam di Syria Sunni. Ketua ulama di Syria Sunni. Mufti di Syria Sunni.
Syekh Mustafa Hasan, Syekh Hasan Sunni, Mustafa Bora Sunni, Ramadan Al-Buti Sunni, Jami'ah Sunni, Mahat-Mahat Sunni. Apa masalah ni? Jadi apa masalah jadi tiba-tiba Syi'i Sunni ni? Sejak bila tiba ni? Tak ada masalah apa-apa, tak ada masalah. Tapi berjaya di Prabu. Berjaya di Prabu. Okey, dok atas kursi sedak lain ada. Kita suruh kat punggung. Kalau macam Dr. Mursi senang orang warak. Dia duduk atas kursi linang. Orang pun turun. Aku tembok ke tidak? Orang ada imam lain sikit. Tak, jangan tembok lah. Jangan tembok orang lain. Tak apa, tak apa. Saya turun. Turun dia masuk. Dia kursi dia. Orang ada imam pun Dr. Mursi lain. Kalau orang yang gila pada puasa. Tak turun. Aku duduk dah ni kursi aku ni. Bapa nak turun? Turun. Nak turun kacau dulu, Pak. Gajah, acu dengan gajah. Apa pehera ayat kiah tu, kalau tak pehera lagi kena makan kismis banyak sikit lah. Nah, apa nak itu? Ini cerita hak sebenar ayo panggil. Bukan kerana sentimen, tak ada. Sentimen mazhab, sentimen bangsa, sentimen agama tak perlu itu orang panggil apa? Dia adu domba oleh orang yang jahat. Untuk menghilangkan keizahan negara, keamanan, kedamaian negara, menghancurkan negara. Tidak ada jihad berlaku zaman Nabi dalam negeri Madinatul Munawwarah. Cari mana sunnah Nabi berperang dalam Madinatul Munawwarah? Ada. Pernah Nabi melancar ke peperangan dalam negeri? Tak. Hatta tak sempat keluar. Nabi terima pandangan Salman Al-Farisi, digalinya balik perang Ahzab, perang Khandaq. Gali balik. Bapa ni Nabi menjaga watan, menjaga tanah air daripada hancur. Padahal dalam Madinah hanya Islam saja, Pak. Yahudi ada. Yahudi ada. Masihi ada. Kristian ada. Yahudi ada. Mana bukan hanya Islam. Nabi membina ukhuwah Islam. Ya, itu asas yang pertama. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Senyum orang mukmin itu ialah saudara. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sabda, Al-Muslimun akhul muslim. Orang Islam itu ialah adik-beradik dengan orang Islam yang lain. Al-Mu'minun lil-mu'mini kalbunyani wahidin. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti bangunan yang satu. Ya syuddu ba'duhum ba'da. Memperteguh, memperkuatkan setengah dengan setengah. Itu Nabi mempersaudarakan kita oleh Islam. Lepas tu, mengawalkan Islam, halau tu keluar, tembok, bakar gereja. Tidak. Kutuh selalu, orang panggil kuih-kuih kuda ke apa semua, berhala-berhala. Tidak. Pak Nabi meruntuh berhala diri ke apa? Kerana itu layak, kerana itu Masjidil Haram. Tak boleh ada berhala di Masjidil Haram. Ada pun tempat semua-semua yang kapir? Tak ada Nabi beruntuh, tak ada. Nabi membina yang kedua selain daripada ukhuwah Islamiah, ukhuwah Bashariyah. Hubungan persaudaraan sesama manusia. Walaupun dia agama lain, dia bukan muslim, bukan mukmin, apatah lagi muslim mukmin. Muslim mukmin pun Nabi jaga banyak dah. Al-muslimun man saliman muslimu min lisanihi wa yadihi wal mukminu man aminal mukminu min lisanihi wa yadihi. Orang mukmin ialah orang mukmin yang lain aman daripada bahaya lidah dia dan tangan. Orang muslim ialah orang muslim yang lain aman daripada bahaya lidah dia dan tangan dia. Tengok. Sekarang tak ada Donald Trump yang membahayakan orang Islam, tak ada. Sebenarnya tak ada. Donald Trump tak pernah keluar fatwa untuk membunuh orang Islam. Yang mengeluarkan fatwa menghalalkan dalam orang Islam ialah orang Islam sendiri. Baca Quran, baca hadis, apa ada kok? Baca tadi. Mana Allah kau tamimatan faqad asyraka. Siapa gantung tangkal atau azimat, mana Allah kau azimatan faqad asyraka. Sesungguhnya dia musyrik. Dia pun mari ke surau kita ada gantung tengok ni. Ayat kursi 1000 dinar, tanda bismillah lagi. Oi banyak ni. Nanti ya musyrikin nanti kita bom surau Ar-Razi. Padahal hadis tu masuk itu kan? Bukan. Itu tasbih balik. Nak ngaji. Nak boleh syarah makna tu siapa? Ulama kita tak ada. Ulama yang menguraikan kita. Maknanya apa? Mana Allah katami matan fa pada asyraka sapa gantung tangkal atau azimat maka sesungguhnya syirik. Ulama tafsir fa'lu ka fi'lil musyrikin.
perbuatan itu sama seperti perbuatan orang musyrik. Bapa Nabi cakap gitu. Ala sabilillah tiap atas jalan menjaga-jaga kita orang Islam. Jangan sama seperti etikat orang musyrik. Contoh, nak dekat lagi pada contoh. Kita orang Islam demam, demam mana? Ada demam. Orang bukan Islam pun ada demam. Kita kata ni Abdullah Muslim, ni Aca kafir. Dia demam, Aca demam. Abdullah demam, Aca demam. Bila Abdullah demam, Aca demam, sama-sama kita beli Panadol. Sama-sama beli Panadol. Panadol yang dijual di farmasi itu ada tak? Panadol Muslim, Panadol non-Muslim. Ada? Ada. Panadol yang sama. Beli Panadol yang sama. Kaifiat makan, sama tak? Sama. Tidak kata orang kafir makan ke mulut, kita kena khaliful kafir. Kena menyalahi orang kafir, makan ke punggung. Gitu. Ya, makan ke telinga. Ya. Sama. Minum makan ke mulut juga. Weh, Abdullah makan Panadol yang sama. Telan ke mulut. Acam makan Panadol yang sama. Telan ke mulut. Oh, sama. Itu orang panggil tashbih. Musyabbah, musyabbah ubih. Tapi digugurkan ada tu tashbih. Orang panggil tashbih balik. Itu pengajian dalam ilmu balaghah. Ha? Mengaji mana ni? Di pondok-pondok, di madrasah-madrasah. Nah, kita tak tolong madrasah, tak tolong pondok. Biar mampus pondok, mampus madrasah. Lepas tu, buku agama banyak. Beli sendiri, baca sendiri. Lepas tu, tiba kalau tak jadi sesaat. Ha? Orang mengaji lama, nak beli dengan alih. Dulu sahabat, kita sebentar. Mari duduk disko, hari ni tobat, esok beli sekebat. Ha? Lusa beli buku agama, tu lah jadi ustaz. Ah, mudah je jadi ustaz lah tadi. Senang, orang mengaji bukan main. Bawa buit itak, pak kulit ke kulit, nak beli pak. Hafah, matan, tu matan ni. Dia mudah lah. Jadi ustaz mudah. Alamak. Bagi nak keluar fatwa ni dengan apa? Barang siapa makan Panadol, maka sesungguhnya dia syirik. Terkejut tak? Kalau terkejut, saya tak faham. Kalau tak terkejut, senyum. Ya, ustaz. Ah, faham tak? Apa faham? Perbuatan dia seperti perbuatan orang musyrik. Bukan kita tuduh orang makan Panadol tu kita hukum musyrik itu. Oh. Bapa cakap gitu Ustaz? Supaya kita orang Islam yang makan Panadol berhati-hati. Jangan i'tikad Panadol yang menghilangkan demam memberi sehat. Allah wahdah la syarikalah. Allah yang memberi sehat. Allah yang menghilangkan demam. Bukan Panadol. Sebab tu kalau kita makan Panadol satu lori tak sembuh kita tak pergi bakar kita Panadol. Karena Allah yang memberi sehat bukan Panadol. Dan gitu kan? Itu kerana iman kita. Tapi kalau kita pohok dalam IC nama Abdullah Islam kak apa elementa tulis Islam. Ada ni. Maka Panadol i'tikad Panadol ni yang memberi sehat. Oh, kita dengan akang sama. Kamu betul pada i'tikad. Sebab tu cakap nak bagi kita jaga-jaga. Oh. Nangis-nangis astagfirullahaladzim. Aku duduk minyak yang Panadol ni dah bersih. Dah ada Allah. Allah. Mu'min kita. Itu. Itu cara roh cakap. Kalamullah, kalamu Rasulillah, kalamu ulama, asal sahabat. Tidak semua orang boleh baca bodoh gitu. Boleh faham. Oh, kalau gitu. Bukan setakat kita. Lembu kubah boleh jadi ustaz. Laulal hazf wa takdir. Ula fahimal himaru. Kalau tanpa hazaf dan takdir. Ayat Quran ni tak ada balaghah yang cakap ada yang dihazaf. Yang dihazaf tu nak faham mantuk kena takdir. Kalau tak ada begitu, boleh kita beli Quran terjemah, baca-baca kita syarah di pada pendapat saya, pada pandangan saya, pada tilikan saya, pada kajian saya. Oh, tak nanti mu la fahimal himaru hima. Malah ni kalau tak ada ustaz, hima tak ada lah di Malaysia. Lembu kita boleh heret main aja. Bos tu biasa tak pandai bagi kita satu baca. Boleh. Usah ke lembu. Orang yang ada bakat boleh ngaji. Kalau tak ngaji, tak pandai Quran hadis ijma ulama qiyas sunan. Dalam Quran kata apa? Kalau pada dalam Quran kata, "Wal fala taqul lahum uffin wa la tanharhum wa qul lahum qawlan karima." Jangan kata oh pada mak. Jangan herdik mak. Bercakap dengan perkataan yang baik. Sepak mak ada tak? Ada. Tapak mak ada tak? Jangan. Ada. Siku mokok ada tak? Ada. Getik telinga mokok ada tak? Ada. Nyak ke mokok tak ada. Jangan kata oh ya. Saya tak pernah kata oh tak. Tapi saya apa buat saya. Kalau pahal Quran saya tanpa ada orang panggil kiasun awlawiyah, kiasun istiqra'iyah, ha? Kiasun mantiqiyah. Dia ada sembilan kiyah lah ulama Allah. Ha? Nah, ilmu ni nak ngaji mana? Di pondok? Di madrasah? Siapa nak ngaji? Anak-anak muda kita. Kalau anak-anak muda kita tak ngaji, maka jadi ustaz ni segera dulu. Haa tu jadi? Halal tahu, muda, tembok. Kaman, pada menegak ke podek. Pokok Daesh dia panggil. Memang otak je gitu. Ha? Baca Quran, baca hadis, terjemah, bahas diri. Halal tahu, bunuh orang itu, bunuh. Weh. Sesak, sesak, tuan-tuan, pemirsa sesak, bahaya.
Contoh hadis sahih. Hadis sahih ni, hadis sahih lagi. Nabi kata apa? Anak Abi Hurairah radhiyallahu taala an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw yasmut." Contoh itu. Hadis sahih itu. Nabi kata siapa dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khaira. Falyakul lamul amri. Lam pada falyakul perintah, al-amru. Al-amru hakikatan lil wujud. Al-amar perintah, kalau tidak ada qarinah yang menunjukkan mandub sunnah, maka tinggal pada makna asal yaitu wajib. Falyakul maka wajib cakap baik atau dia diam. Nah, dia beli sendiri ni, beli sendiri Quran, beli sendiri hadis. Nabi bersabda, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka wajib dia cakap baik atau dia diam. Bermakna kalau dia tak cakap baik atau dia tak diam, nak mengumpat, nak mengeji, nak melaknat, nak mencaci, dia tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan akhirat. Tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan akhirat, kafir dengan Allah, kafir dengan akhirat. Masya Allah, ramainya kafir sekarang ni. Yang mari surat Ar-Razi, ustaz dia kata, bangang, bodoh. Oh, ustaz ni kafir. Nanti ni saya tengok mana. Ada yang ini? Baca Quran hadis sahih tu. Oh ya, hadis sahih ni ustaz. Hadis tu betul sahih. Kepala Allah mungkak sahih. Tanya kan? Siapa dia ajar kita mana? Ulama macam kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apa makna man kana yu'minu billah? Barang siapa beriman dengan Allah, ai imanan kamilan, iman yang sempurna. Kenapa ulama tafsir itu? Memana-mana ulama? Tidak. Kerana rukun iman tak ada bercakap baik. Betul tak? Ada rukun iman. Rukun iman berapa? 6. Pertama, niat. Kedua, basuh muka. Ketiga, nah, mutukal tu butuh dah tadi. Rukun iman yang ada dah bercakap baik. Dah. Beriman dengan Allah, malaikat, rasul, kita, hari kiamat, qada qadar. Ada bercakap baik? Tak ada. Cakap baik laisa min arkanil iman. Patut hayatil iman atau kesempurnaan iman, melengkapi bagi iman, bukan rukun iman. Ah, patut ulama tafsir itu iman kamilan, iman yang sempurna. Bapa Nabi cakap gitu, ala sabilil mubalaghati li istijlabi alal af'al. Kerana persengatan mendalamnya kemahuan Nabi di atas memaksanya kita mengerjakan apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita katakan anak kita, mung wahai anakku, kalau betul-betul mung anakku, mung kena taat apa yang aku suruh. Kita suruh dia pergi beli, dia pergi curi. Itu bukan anak kita. Nama dia Khalid, nama kita Soleh. Khalid bin Soleh. Bila dia pergi kedai, kita suruh beli, dia pergi curi. Soleh di belakang tu hilang juga dah isi. Nama Khalid bin Syaitan, gitu. Nah, anak kita lagi dia ni, orang kata, hey, Soleh, anakmu curi ni. Hai, bukan aku nak setel tu. Dah. Allah, anak aku ni bengong suruh. Anak bengong ni. Anak juga derhaka. Anak bengong. Kalau gitu. Sama juga. Bukan orang cakap huduh, orang tak diam nak cakap apa. Makan kamu. Itu bukan orang mu'min, orang kafir, halal darah. Tidak. Mu'min. Tapi ketak sempurna iman dia. Siapa syarah kita lagu tu? Ulama. Kalau kita tolak ulama, nak boleh faham lagu tu ke? Tak faham. Itu namanya. Dan tadi, aku semula lebih tadi. Ambo pula ada mengaji pula buat ni. Jadi pun tak ambo ada mengaji juga. Ambo dah mengaji dengan ambo apa-apa nak. Terus mulai setengah pula. Jadi nak ceritanya apa? Ya. Majar reba kita bercakap tadi ni. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendak berpegang teguhlah olehmu dengan tali Allah yang agama Allah. Lagu mana? Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taat olehmu akan Allah, akan Rasul, taat mutlaqan. Tapi pada ulil amri Tuhan ta'ala atihu kita fa'ama ta'ala ta'ala. Kenapa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada jenis taat pada makhluk dalam maksiat pada Allah. Tetapi tak boleh derhaka. Mau kita suruh pakai duda, kita dia tak free hand. Wajib kita taat. Wajib kita taat. Lepas dia tak akan duda, itu dia dengan Allah Ta'ala. Fa in tanaza'tum fi syai'in fa'udduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kita berkelahi dalam sesuatu perkara, rujuk Allah Rasul. Tiba-tiba kita agak awam, bukan orang mujtahid mutlak. Nah, nak direct pada Allah Rasul tak faham. Boleh jadi Allah Rasul ayat Quran, ayat hadis juga yang menyesatkan kita pula kerana kita tak faham. Bukan Quran hadis itu sesat, kita yang sesat kerana tersalah faham. Maknanya rujuk pada ulama. Ha? Maka Tuhan suruh bersatu, padu dan rojok kepada ulama. Ulama mana? Bukan ulama usul.
ulama usul siapa? Kullu munafiqin, tiap-tiap orang munafik. Jangan main. Sebab tu kita nak kata ulama usul tu hati-hati. Apa makna ulama usul nak tanya? Nabi kata aku lebih takut berlaku kepada kamu lebih daripada dajjal fakat buta sekolah. Abu Darda tanya siapa ya Rasulullah? Al-a'imatul mudillina, nah ulama usul. Ulama jahat. Siapa ulama jahat ni? Kalau ulama bukan jahat, tiba-tiba ulama jahat ambil. Kullu munafiqin, tiap-tiap orang munafik, alimun fil lisan, lidah dia alim pada lidah. Allah, qala Nabi, bunuhlah, bangkitlah tuan-tuan, lawanlah, bunuhlah, ha? Ha tengok. Hancurkan, hancur tunggu. Ha? Bunuh mereka yang bersama dengan Bashar Asad, si panjingan itu. Rakyat dia, atau kaki tangan kerajaan dia, polis dia, askar dia, ulama dia, hatta nama nama orang tu Ramadan Al-Buti pun bunuh alarak. Mati sungguh si Ramadan Al-Buti, bukan mati main-main. Dia tengah mengajar dem orang pun. Ha? Mari orang tembak pula, mari orang tikam pula. Mati, dia halalkan darah dia. Kerana katanya dia tu bersama dengan Bashar Asad. Sedangkan Ramadan Al-Buti, Mus'ashir Hassun, Mustafa Buha, dia memandang apa? Memandang tanah air negara mesti kena jatuh, jangan dihancur bangunan-bangunan. Orang wakaf buat masjid, surah, madrasah, sekolah, bukan duit bersenang, duit orang wakaf. Nah, kalau kita ni nak peperangan berlaku dalam negara kita, kita sanggup tengok tak madrasah kita, surah kita ni dibom. Nak suka. Kalau tak ada tanah, kita nak buat sekolah, nak buat surah, nak buat masjid atas langit, dah jahilun fil ardi. Sebab tu katanya Asy-Syahid Ahsan Al-Banna, ad-da'watu din bidunil asabiyyati wal watani la tati. Memperjuangkan agama tanpa didasari dengan kebangsaan dan ketanah airan tak akan berjaya selamanya. Betul tu? Tak akan berjaya. Tengok. Tak akan berjaya tu. Ini ulama dia bunuh. Syekh Ramadan Al-Buti, anak-anak muda di Syria yang semangat membuat-buat ni. Ha? Nak gulingkan kerajaan ni. Kita-kita Syekh Ramadan Al-Buti seumpama fiqh sirah. Ha? Fiqh sirah. Dipelajari di kita sini. Almarhum Tuan Guna Aziz baca di surah-surah, pulang-pulang nak umur dia dulu. Ambo berganti basika gitu. Baca. Tapi orang muda di sana ambil kita Syekh Mustafa, Syekh Ramadan Al-Buti gejok. Bakar piru. Ngana ni lanak ulama su. Tahu dah ulama su nak apa makna? Kullu munafiqin, tiap-tiap orang munafik alimun fil lisan. Alim pada lidah. Wajahilun fil qalbi wal amal, tapi jahil pada hati dan amal. Dia suruh orang pergi jihad, dia sendiri duduk tepuk tangan dalam rancangan TV. Tak ada gigi sekali. Orang hancur negara sebab provok daripada mulut dia. Orang Islam tak aman daripada bahaya lidah dia dan tangan dia. Ha? Orang mukmin tidak selamat daripada bahaya lidah dan tangan dia. Dia hanya provok di atas mimbar-mimbar khatib khutbah, gedung-gedung bab keluar Quran hadis. Lepas tu dia gila. Dia lagi. Ha? Dia tak tahu bila gajah, sama-sama gajah ni duk perang ni, landuk aku semua tengok. Rakyat yang kenal rumah kita, tak ada pasal-pasal ni hancur dibuang oleh. Ha? Mati anak-anak kecil. Nyawa-nyawa manusia terakhir dipertanggungjawab di hadapan Allah akhirat. Ingat, man a'ana ala qatli muslimin bi ghairi haqqi Islam walau syartin walau bi syartin kalimatin laqiyallahu yawmal qiyamah maktubun baina aini ayisu ala rahmatillah. Siapa yang tolong di atas pembunuhan orang Islam yang tidak hak Islam. Hak Islam adalah dalam bahasa ni itulah ayat. Ha? Bukan hak Islam. Walau bi syartil kalimat, walau dengan sepatah kalimat. Ha? Orang nak tembak orang Islam, dia tanya peluru peti mana? Peluru pistol mana peluru? Dia kata tu syartil kalimat. Dia tak guna. Dia relax makan McDonald's ni. Mana kalimah, mana pistol, mana ni peluru-peluru. Tu. Sebab dia kata tu orang. Ha ni peluru betul pun ambil dem tembak. Bukan hok tembak tadi. Hok tembak tadi berat lagilah. Ha ni hok nak cerita hok kata tu. Bisyatrin kalimat, bisyatrin. Bukan bisyatrin, bisyatrin kalimat. Dengan sepatah kalimah. Laqiyallahu yaumal qiyamah, akan bangkit oleh Allah di hari kiamat akhirat. Maktubun baina ainihi, tertulis di dahinya ayisu an rahmatillah. Orang ini telah putus harap daripada Allah. Allah tak sihat. Bapak-bapak. Allah tak sihat bapak-bapak. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan falahu jazaa'u jahannam khalidan fiha wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban 'azima.
Ada sini. Jadi kau yang sebut siapa bunuh hobi Islam dengan sengaja, apa hobi Islam maka tak ada balas selain Allah Taala nak balam dan kerana kau jahannam. Khalidan fiha kekal itu. Walanahum lanahum wa'ad dalam azab dalam rumah. Aku siap bersalon azab-azab yang pedih. Maka karena itu kesimpulan sebelum mengambil ini, pertama kita kena hadirkan rasa cinta kepada wapak tanah air. Betul. Yang kedua, rasa cinta sesama kita dari Islam. Selagi mana tidak zahir kekufuran dia, tak boleh kita nyatakan dia kufur. Hatta kata Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ada pada saudara Islam kamu 99 dalil kekufuran, satu dalil dia Muslim. Apakah satu dalil pakar 99? Mati dia kalau dia. Pakar satu dalil, masih Muslim lagi. Waktu noyak sampai tahap tu, sayangnya kita bagi Islam. Ni dalil 99 keislaman dia. Satu pun tak ada dalil kekufuran. Tapi sebab kita bodoh baca hadis, kita bunuh dia. Hal tu berlaku di negara Arab. Satu. Yang kedua, selain daripada ukhuwah atau mahabbah atau apa Islamiah, cinta kepada saudara se-Islam, cinta sesama bashar. Hubungan ukhuwah basyariah. Hubungan sesama manusia. Nah, hatta bukan manusia itu Muslim sekali, kafir. Kenapa? Karena mereka itu tidak ada dalam Asia ada ahjar kafir harbi, lingkungan kaum ada ni kafir zimmi ada tak ada? Ya kira apa? Muwatti warga negara itu. Sebab tu siasah ni mana husnul tadbir menjagakan keelokan pentadbiran pemerintahan. Biri'ayati syu'uril umman fiddakhil daulah wa farid, dengan menjagakan maslahat umat sama ada yang duduk dalam negara, yakni muwatti warga negara. Aduh, sama kita ni yang jadi muwatti warga negara. Dia tak ada zaman dulu, zaman khilafah dulu lain. Bicarakannya dalam kitab fiqh, kafir zimmi, kafir mustaqman, kafir harbi, kafir mu'ahad. Nah, jadi itu semua itu bicara dalam kitab fiqh. Oleh karena kita tak ada dah khilafah, maka terbahagi dalam perlembagaan negara masing-masing. Ia jadi perlembagaan. Maka kita kena jatuh lah. Mudah-mudahan dengan jatuh inilah kita akan jadi negara yang aman dan damai. Mudah-mudahan kita tidak akan berlaku sebagaimana negara-negara di Timur Tengah yang berlaku sampai sekarang tidak selesai urusan kedamaian pemerintahan mereka. Wallahu a'lam. Wa ilmu ma'adam yudhil hikmata man yasha'a wa yudhil hikmata ma'adu fi khairan kasirah wa ma yadhakaru illa ulul albab. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khair ajlihi wa ajlihi ma'alimtu minhu ma ma'lam na'lam wa nas'aluka aljannata wa ma yuqarrib ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika min an-nar wa ma yuqarrib ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khair ma سلك عبدك رسولك النبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي برما وفي فلبين وفي إندونيسيا وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان في أرض الإسلام. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.